Wow, Venturer, new Venturer teman-teman. Mobil aki terbaru lagi dari PMB, sudah lisensi. Lisensi Toyota. New Innova Venturer. Benar-benar mirip aslinya, lampu desain lampunya. Lambangnya, oh, semua sangat mirip. Inilah new Venturer, Innova Venturer terbaru teman-teman. Dia sudah memiliki mode ayun goyang dengan selbet pengaman. Bodinya sangat mulus. Bannya masih ban plastik. Sesuai harga, harga di bawah 2 jutaan ya pastilah. Mobilnya masih menggunakan ban plastik, bukan yang ban karet. Inilah dia yang kita tunggu-tunggu, mobil aki mirip aslinya. Ini adalah penampakan lampu belakang sesudah kita nyalakan. Mobilnya harus ditaruh di atas kursi supaya nampak jelas bodinya. Ya, teman-teman juga bisa buat perbandingan ukuran mobil melalui kursi ini. Nah, ini dia teman-teman ukurannya. Mewah teman-teman. Speedometer menyala seperti aslinya. Ya, ini dia penampakan speedometernya. Sekarang kita coba menyalakannya. Tombol on off ditekan. Wow, hidup semua lampunya. Ini indikator lampu penuh. Tiga-tiga lampunya hidup berarti baterainya terisi penuh. Tombol musik, tombol volume musik. Ini adalah tombol headphone. Ini tombol untuk musik. Wow teman-teman, musik. Ganti musik, tinggal tekan tombol kiri. Headphone tinggal tekan tombol kanan. Ini adalah remote-nya. Remote. Fungsi remote maju. Fungsi maju. Bannya berputar ke depan. Mulus teman-teman, karena sudah anti kejut. Ini fungsi belok di tombol remote belok. Ini tampak depan lampu sudah LED lampu depan. Tampak depan Venturer. Oke, sampai di sini dulu review mobilnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.